Luar biasa. Nah, itu dulu yang penting kan. Nah, atas kerjasamanya dengan TNI Polri ya. Nah, jadi warga Kabupaten Sambas pada khususnya melaksanakan pemilu PST. PST demokrasi ini berjalan dengan aman dan lancar. Nah, yang penting ya kan. Nah, walaupun ya ada yang berhasil, ada yang belum berhasil, Pak ya. Kan jadi tidak masalah. Nah, karena apa? Karena kursinya 45, nah, yang calonnya hampir nak 1000. Nah, bagaimana nak baginya? Nah, susah kita. Jadi alhamdulillah ya, komposisi di DPRD Kabupaten Sambas nanti insya Allah dilantik kurang lebih pada bulan September 2019. Nah, ya. Di Kabupaten Sambas ini